dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, mohon berkatmu agar kami pada saat ini yang yang melakukan mimbar agama Katolik ini bisa berjalan dengan lancar dan baik dan membawa berkat bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti Badan pada permulaan sekarang sekadang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Demi Dalam nama Bapa dan Putra dan, dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Tuhanlah gembalaku aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat siang dan selamat berjumpa lagi bersama saya Teresia Arisukarnesage. Dan dalam mimbar agama Katolik Kali ini mengingatkan kembali bahwa Minggu 26 November 2023, dalam Gereja Katolik melaksanakan hari raya. Maka tema hari ini adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Apa maksud dari tema kali ini? Telah hadir dalam pembahasan sebagai narasumber kita. Sore hari ini adalah Bapak Elie Tukijan. Beliau adalah tokoh agama Katolik sekaligus pengurus FKUB Provinsi Jambi. Selamat sore Bapak Gijan. Selamat sore Mbak Ari. Apa kabar? Luar biasa baik. Luar Sehat. biasa, Amin baik. Uh, Bapak, Minggu 19 November 2023 itu di dalam kalender liturgi gereja masih memasuki uh, Minggu hmm, biasa, biasa. ke-30. Okay tiga, ya. ya dan hari minggu yang akan datang sekarang kita udah memasuki arahnya minggu ke depan ye. ya tanggal 26 November 2023 dinyatakan sebagai hari raya Kristus Raja uh, itu nah. adalah uh, akhir tahun ya akhir nah. tahun kalender liturgi gereja nah sebagai pertanyaan mohon penjelasan Bapak sebenarnya apa yang melatar belakangi atau apa yang menjadi sejarah dari hari raya Kristus Raja semesta alam silakan ya, memang Tanggal 26 November besok yeah. itu menjadi Minggu terakhir di dalam kalender liturgi gereja. Yeah. Setiap Minggu terakhir ya dalam kalender gereja Katolik mm. selalu di situ diperingati sebagai Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Yeah. Uh, bagaimana uh, kronologisnya atau kisahnya? Mengapa sampai Gereja Katolik mencanangkan tanggal yeah. uh, hari ter uh, minggu terakhir di dalam kalender liturgi itu dijadikan hari Kristus Raja Semesta Alam. Mm. Ini berawal pada Desember tahun 1925, yeah. di mana Paus Pius ke-11 itu mengeluarkan inseklik. Enciklik mm. itu Enseklik. sama dengan surat kegembalaan yang dikeluarkan oleh Bapak Paus. Yeah itu berlaku untuk seluruh gereja di seluruh dunia dan intinya encyclic ini ini untuk mengcover karena pada saat itu berkembang bertumbuh aliran-aliran duniawi termasuk sekularisme yeah. termasuk materialisme hedonisme dengan segala macamnya ini yang bisa mempengaruhi menggelapkan batin manusia sekaligus juga bisa mempengaruhi penghayatan iman umat Kristiani, yeah. khususnya juga Katolik pada saat itu, jadi bisa mengaburkan terhadap keyakinannya kepada Kristus. Yeah. Maka dari insiklik itu, mau mengajak agar umat Katolik e, memfokuskan kembali imannya, kepercayaannya kepada Kristus sebagai raja dan uh, Kristus bagi raja itu kalau kita baca di dalam kitab suci kita maka banyak fakta-fakta firman Tuhan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Kristus adalah sebagai seorang raja. Contohnya pada saat Yesus lahir. Pada waktu Yesus lahir itu ada tiga raja dari timur yang di bawah bimbingan bintang lalu mencari mencari di manakah raja itu lahir. Lalu setelah bertanya kepada Herodes, selalu akhirnya melanjutkan perjalanan. Disitulah dia ketemu dengan raja yang baru saja lahir itu. Lalu membawa persembahan emas, kemenyan dan murid itu. Lalu juga pada saat uh, Yesus itu uh, di, di, disalibkan, lalu di atas salib kan ada tulisan Indri. Indri. Ya. Yeah. Yesus raja, kan? raja Jadi raja di situ raja. juga mau mengatakan menguatkan bahwa kenyataannya Yesus sebagai sang raja lalu pada saat setelah Yesus itu bangkit dari kematian lalu dia pergi ke Galilea lalu di sana mereka bertemu dengan para murid lalu pada Matius 28 ayat 18 hmm. Hmm. di sana dikatakan ya bahwa baik Dunia maupun akhirat, radaikatnya diserahkan kepada kepadaku, diserahkan kuasa, baik di bumi maupun di surga. Mm -hmm. Jadi, berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam Injil tadi, dalam kitab suci tadi, maka Paus mengingatkan kembali, mengajak kembali supaya umat Kristiani pada saat itu. Jangan sampai digelapkan oleh aliran-aliran duniawi yang bisa mengacaukan kepercayaannya kepada Kristus. Maka dikeluarkanlah itu lalu ditetapkan pada tanggal 11 Desember 1925. Mulailah pertama kali dirayakan yaitu Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Ini salah satu cara untuk mengembalikan kepercayaan, iman dan membersihkan kembali. Anasir-Anasir duniawi yang kadang-kadang mengancurkan iman. Hmm. Itulah sebabnya setiap minggu terakhir uh, minggu Dalam terakhir tahun liturgi, di Turki iya, selalu dirayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam baik di bumi maupun di surga ada di bawah tangan. Iya. Inilah yang menyebabkan yang menjadi ya latar belakangnya, latar belakangnya iya, baik. Itu, baik. Nah, setelah kita berbicara tentang sejarahnya. Dari ya. hari raya Kristus Raja Semesta Alam, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hari raya Kristus Raja Semesta Alam? Dan sebenarnya kita merayakannya itu kapan? Apakah setiap uh, dalam tahunnya Masehi itu akhir November atau bisa berubah? Ya. Monggo? Jadi, merayakannya itu tentu sekitar November. Biasanya mengenai tanggalnya itu bisa berbeda. Yang paling utama, paling penting adalah minggu terakhir. Pada setiap tahun liturgi, ya, minggu terakhir pasti dirayakan sebagai hari raya Kristus Raja Semesta Alam. Nah di sana dikatakan Kristus Raja, tapi kerajaan yang dikatakan oleh Kristus itu kan sudah dijelaskan pada waktu Yesus di hadapan Pontius Pilatus. Yeah. Lalu apakah Pontius Pilatus kan bertanya apakah Engkau seorang raja? Lalu Yesus mengatakan benar katamu, akulah akulah raja. Tapi kerajaanku bukan, bukan dari dunia, dari dunia ini. ini. Jadi kerajaan Yesus itu kerajaan yang bersifat spiritual, yeah. bersifat rohani. Wilayahnya tentu adalah seluruh dunia sekaligus juga hati manusia yang hmm. percaya kepadanya itu wilayah daripada kerajaan Kristus. Lalu siapa yang menjadi warga negara kerajaan itu? Ya mereka yang percaya kepada Kristus. Mereka yang uh, tidak terikat oleh hal-hal yang bersifat duniawi dan siap untuk memanggul salib yang dibawa oleh Kristus, karena setiap orang Kristiani hakikatnya itu harus siap juga ambil bagian memanggul salib Kristus untuk uh, kemuliaan Tuhan. Yeah. Demikian juga hati yang tidak terkuasai, hati yang tidak terikat. Siapa musuhnya? Kan gitu. Musuhnya, musuhnya itu adalah iblis atau kuasa-kuasa kegelapan yeah. dan tidak nampak musuh-musuh daripada kerajaan Allah itu tidak nampak tetapi sungguh membawakan uh, membahayakan kehidupan spiritual dan kekuatan bukan senjata. Kalau kerajaan biasanya kan ada tentara, ada senjata. Kekuatan kerajaan Allah itu adalah kasih dan kebenaran. Yeah. Artinya kasih itu menjadi kekuatan daripada kerajaan Allah yang dibawa oleh Kristus itu dan juga menghayati kebenaran. Yang dikatakan oleh Yesus, apakah kebenaran itu kan katanya yeah, begitu? Yeah. Lalu di situ dijelaskan. Oke, okay, ya yeah, itu. Ya yeah, baik, terima kasih Bapak. Nah baik. kemudian kita telah menjelaskan tentang apa itu Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Yes. Nah, dalam uh, akhir tahun kalender liturgi dan satu minggu kemudian, itu dinyatakan sebagai masa, masa Advent. Advent. Ya, masa masa Advent. Advent, nah, apa yang dimaksud dengan masa Advent? Dan di mana letak kekhasan dari masa Advent tersebut? Lalu saya tertarik dengan uh, pembahasan sekilas sebelumnya tadi, Bapak telah mengatakan bahwa kita harus ikut memanggul salib. Nah, apa yang dimaksud dengan memanggul salib? Dalam kaitannya dengan dua pertanyaan, dia okay. silakan, monggo. Jadi, eh, berkaitan dengan memanggul salib, dalam kaitannya dengan dua hal itu ya, yeah. memang kita lihat bahwa, eh, masa setelah Kristus Raja Semesta Alam satu minggu kemudian kita masuk masa baru, yeah. ya, atau berikan tahun baru menurut kalender liturgi, yeah, baik dikatakan masa Advent, masa Advent itu artinya masa penantian masa yeah. pengharapan menantikan apa mengharapkan apa yaitu menantikan yaitu kehadiran Kristus mm -hmm. di dunia ini tentu saja untuk yang kedua kalinya kalau yang pertama jelas Yesus sudah lahir tetapi untuk yang kedua kalinya inilah yang boleh dikatakan juga perlu adanya persiapan-persiapan Nah untuk menyiapkan itu tentu saja banyak hal nanti akan kita Jelaskan berkaitan dengan masa Advent itu Nah Berkaitan dengan memanggul salib, Yesus itu pada saat-saat terakhir kan memanggul salib dari rumah Pontius Pilatus sampai ke puncak Golgota untuk menyelesaikan ya. seluruh tugas-tugasnya. Itu, nah, salib ini bagian yang harus dilakukan. Nah, sebagai orang Kristiani, mesti harus ikut ambil bagian di dalam mewartakan Kerajaan Allah, sekaligus juga ambil bagian di dalam karya Kristus. Ya. Karya Kristus berkaitan dengan apa? Yaitu mencintai sesama manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sekaligus juga mencintai Allah secara penuh, secara utuh. Nah, untuk mencintai sesama manusia itu kan. Banyak hal yang bisa dilakukan. Kadang-kadang yeah. tidak gampang. Kita melakukan yang benar saja, orang lain belum tentu mereka menghargai apa yang kita yeah. lakukan sebagai kebenaran. Kadang malah dijemur, kadang dihinakan, yeah. sama dengan yang dilakukan oleh Kristus. Itu jadi, ambil bagian, memanggul salib Kristus, hanya salib kita kan masing-masing, yeah. sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak keluarga, punya salib masing-masing ya kesulitan-kesulitan, beban-beban dalam tanda petik, yang harus dilakukan sebagai murid-murid Kristus, ya. itu hmm, maksudnya jadi, baik, jadi. baik, hmm. baik tentu ini juga sangat berkaitan dengan masa advent, kita Betul, juga ya. harus bisa ya. memaknai dengan ya, masa sebentar advent, sebentar lagi kita ya. akan ya, baik, Bapak dan juga para pemirsa yang terkasih dalam Kristus mari kita saksikan pariwara berikut ini sama mari kita lanjutkan perbincangan iman pada sore hari ini. Baik, Bapak. Masih berkaitan dengan masa Advent dan juga peringatan hari raya Kristus Raja, Semesta, Raja Alam. Semesta Alam. Nah, ya. apa yang menjadi landasan kitab suci dari dua peristiwa dimaksud? Silakan monggo. Oke. Okay, jadi, kita mulai dari Kristus Raja Semesta Alam seperti ya. saya katakan tadi. Bahwa ini bisa kita lihat dari kutipan kitab suci ini bisa dibaca di sana bagaimana Yesus pada saat ditanya oleh Pilatus itu ya. apakah engkau seorang raja benar aku raja tapi kerajaanku bukan dari dunia ini itu. Hmm. Satu. Lalu yang kedua yang Matius 28 ayat 18 ya 18 itu kepadaku diserahkan kuasa baik di surga maupun di bumi dan seterusnya. Maka dari kutipan ini jelas bahwa Kristus berdasarkan iman ke Katolikan, ke Kristenan hmm. ini bahwa Dia adalah punya kuasa baik di surga maupun di bumi. Demikian juga di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Yeah. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Hmm. Kalau firman itu adalah Allah, otomatis Dialah punya kuasa baik surga maupun di bumi. Itu berkaitan dengan uh, dasar kitab sucinya hmm. Yesus Raja Semesta, Semesta Alam. Alam. Lalu, kalau di dalam Advent, ya, Advent ini banyak kutipan-kutipan yang berkaitan seperti seruan, Yohanes uh, Pembaptis: "Bertobatlah, yeah. sebab kerajaan Allah sudah dekat." Yeah. Lalu juga ada bagaimana? E, malaikat memberitakan, memberitahukan kepada Maria, ya, bahwa akan datang seorang juru selamat dengan segala macamnya. Jadi, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Itu hakikatnya adalah dasar daripada masa-masa Aten maka bacaan-bacaan kebanyakan kan diambil dari Perjanjian Lama. Yeah, yeah. Lalu puncaknya nanti tentang kehadiran Yohanes Pembaptis itu. Oke. Okay. Lalu yang paling utama, paling penting di dalam masa penantian uh, itu masa, masa Advent, Advent itu, nah. itu sangat dihayati oleh uh, uh, umat Katolik seluruh dunia itu. Biasanya dengan adanya lingkaran lingkaran Advent, lingkaran betul Advent betul itu nanti bisa kita lihat biasanya hari Minggu kan ada pemberkatan lingkaran Advent betul. di gereja itu. Betul. Jadi dalam lingkaran Advent itu kan di situ ada uh, bentuk lingkarannya betul. satu. Lalu, daun-daun yang dipakai itu daun-daun yang tahan tetap menghijau. Lalu, di situ ada lilin, ada empat yang tiga. Itu lilin yang uh, apa namanya Warna coklat, ungu. ya? Ungu, ungu ya? Oke, okay, yang, yang, yang satu lagi p. p. Iya, benar. Nah, tapi yang paling utama pada saat masa Advent itu, masa menantikan itu artinya membersihkan diri, membersihkan batin, membersihkan pikiran lalu demikian juga beramal ber, lalu di situ bertobat untuk menyongsong ke, kehadiran Yesus. Jadi merayakan ke, kelahiran Yesus dalam artian yang nampak itu ya di gereja itu dengan nyanyian-nyanyian yang nampaknya meriah, hmm. lalu juga ornamen-ornamen ya. Itu sebenarnya hanya membantu supaya kita bisa menghayati kembali penantian kita dan pengharapan kita sebagai Yesus sebagai sang juru selamat. Ya yang paling utama, paling penting adalah menantikan Yesus, kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Maka membersihkan batin, membersihkan pikiran, perasaan, perkataan baik di rumah maupun di, di mana saja kita berada. Iya, Ini akikatnya iya, itu, iya, iya. penuh pengharapan. Baik, um, melanjutkan dengan dasar-dasar dari Kitab yeah. Suci yang telah Bapak sampaikan sebagai umat Katolik, bagaimana kita harus menyikapi sementara uh, kita sebagai orang Katolik. Memaknai hari raya Kristus Raja ini dan juga persiapan di masa Advent, Adven. ya. 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 bagaimana sebagian orang katolik untuk menghayati itu? Kan harus memahami, ya. memahami uh, apa namanya uh, uh, gerak-gerak, tanda-tanda, benda-benda apa yang ada di sana, seperti tadi sudah saya sampaikan, ya. seperti lingkaran Advent itu wujudnya lingkaran artinya Yesus itu awal dan omega alpha, tidak, dengan, alpha dan yeah, omega alpha awal dan, dan, akhir. dan akhir lalu di situ tidak ada uh, tidak ada sesuatu yang terputus di situ maka iman kita itu hakikatnya juga seharusnya begitu dan Yesus memang <kuh> awal dan akhir tadi awal dan omega tadi Lalu di situ ada daun-daun yang dipasang di yeah. lingkaran agan. Itu biasanya dari cemara, karena cemara itu tahan-tahan, itu tidak lekas kering. Kadang-kadang sampai sebulan, dua bulan itu tidak apa-apa. Mm. Maksudnya bahwa supaya uh, iman kita pun tetap juga bertahan dalam kondisi apapun. Demikian juga lilin yang empat tadi, ungu, ungu ya. Yeah. Yang tiga ungu itu lambang pertobatan ya supaya uh, pada masa itu <coughs> nanti kita ini bisa menyiapkan dan sungguh-sungguh bertobat dari seluruh perbuatan-perbuatan kita yang kurang berkenan, mm -hmm. tidak sesuai dengan ajaran gereja. Demikian juga perbuatan-perbuatan uh, yang yang bertentangan dengan kehendak gereja kehendak hmm. Allah maka bagaimana itu bisa bisa kita perbaiki maka biasanya ada sakramen tobat. pengakuan yes. dosa yes. sakramen yes. tobat disitulah kesempatan kita untuk memperbaiki hidup kesempatan untuk menata kembali rohani kita supaya kita bisa menghadap Tuhan menerima Tuhan sekaligus juga menyongsong kehadiran Tuhan dalam pesta perayaan eh, kehadiran Kristus itu maka dimanfaatkan sebaik-baiknya pada masa itu maka di situ betul lalu yang satu lilin itu yang peng itu bersukaria bergembira sekaligus juga mengembangkan kasih tadi kasih yeah. uh, seperti tadi sudah saya katakan kekuatan kekuatan daripada kerajaan Allah adalah kasih dan juga kebenaran yeah. nah, kasih itulah yang sebenarnya harus ditumbuh kembangkan pada masa-masa Advent itu sekaligus juga menghayati, mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Kerajaan Allah yaitu Yesus sendiri. Mm -hmm. okay. Nah, uh, Bapak sebagai pengurus FKUB yes. Provinsi Jambi nanti Mau, mau gue dapat menjelaskan dalam kaitannya dengan pink, warna pinknya ini cinta kasih. Yeah. Apa yang harus dapat kita lakukan? Namun sebelumnya Bapak dan juga para pemirsa terkasih dalam Kristus mari kita saksikan <coughs> pariwara berikut ini. Baik, pemirsa terkasih, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada sore hari ini. Baik, bapak telah menjelaskan dengan warna liturgi ungu dan pink, yeah. merah muda yeah. biasa lebih gampang menyebut. E, ternyata warna itu memiliki arti yang luar biasa dalam kaitannya dengan. Minggu Advent yang akan kita hadapi di awal Desember, yes. nah, sebagai tokoh agama Katolik sekaligus sebagai uh, pengurus FKUB Provinsi Jambi, ya, Forum yeah, Kerukunan yeah, yeah, Umat yeah. Beragama Katolik, bagaimana Bapak dapat men, uh, mengaitkan untuk sikap kita sebagai umat Katolik dalam kaitannya dengan kerukunan antar umat beragama, khususnya di masa-masa persiapan masa Advent dan peringatan Kristus Raja ini? Silahkan, monggo. Baik, jadi Advent itu kan empat minggu, empat minggu, 4 ya minggu betul. lalu minggu pertama, kedua, ketiga itu yang ungu itu ya. pertobatan, Satu, pengharapan. Satu dua ungu, tiga pink ya, tiga ya. pink, ya. ya. empat ya, ya. baru ungu lagi. Ya. Ya, jadi pink hakikatnya di situ adalah tanda sukacita, tanda kegembiraan. Mengapa sukacita? Mengapa kegembiraan? Karena sebentar lagi Kristus yang kita tunggu-tunggu, kita nanti-nantikan itu akan hadir, yeah. akan datang. Seperti kita lah pamanya mau ulang tahun, kurang Wah, seminggu iya. itu saja, kadang-kadang oh, sudah merasa sukacita penuh kegembiraan akan kecewa apabila pada saat itu kita tidak merayakannya dengan uh, pantas dan layak. Ya, ada yeah. sukacita, ada kegembiraan karena Kristus, sebentar lagi akan hadir. Maka, sukacita dan kegembiraan itu harus kita bawa di dalam pergaulan kita, baik yeah. di dalam rumah, bangga, di dalam tempat kerja, di dalam masyarakat, termasuk di mana saja kita itu berada. Yeah. Nah, bagaimana sukacita kegembiraan itu bisa menumbuhkan rasa, rasa senang, rasa bahagia juga kepada orang lain, kalau... Pamannya saya seperti rekan-rekan yang ada di FKUB Provinsi, yeah. di sana kan macam-macam tokoh-tokoh agama yeah. yang ada di sana, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, demikian juga Katolik sendiri. Yeah. Bagaimana saya sebagai uh, wakil yang anggaplah wakil dari gereja Katolik, membawa sukacita, membawa kegembiraan dan kerukunan itu di antara anggota-anggota FKUB. FKUB. Yeah. Karena hakikatnya tokoh-tokoh FKUB itu semuanya harus menjadi perekat. Mm -hmm. Perekat perdamaian, perekat sukacita, perekat kerukunan, baik kerukunan intern, kerukunan ekstern, maupun kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Mm -hmm. Maka bagaimana itu sukacita kegembiraan itu kita bawa di tengah-tengah tugas kita masing-masing kalau saya seperti anggota FKUB ya kita bagaimana membawakan itu di tengah-tengah mereka mm -hmm. tidak menimbulkan konflik tetapi juga menambah kerekatan satu dengan yang lain. Dengan membawa sukacita dan membawa kegembiraan itu hakikatnya kan membawa Kristus yeah. di tengah-tengah mereka. Maka yeah. wajah kita adalah wajah Pasca. Yeah. <laughs> wajah yeah. Pasca itu wajah sukacita, wajah kegembiraan, bukan gelap. <laughs> itu anak-anak gelap. Ya. <laughs> Tapi wajah sukacita, wajah kegembiraan. Yeah. Jadi itulah yang kita bawa dengan uh, lambang pink dari sukacita kegembiraan itu di tempat kerja kita masing-masing di rumah kita masing-masing karena kita akan menyongsong Kristus yang akan hadir di tengah-tengah kita. Oke. Okay. Iya, baik. Yeah. Terima kasih sekaligus pesan-pesan imannya Bapak ya. Kalau yang berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan adalah Kristus Raja Semesta Alam itu hakikatnya harus ada di dalam hati kita masing-masing. Kita hayati, kita hidupi baik secara pribadi Maupun juga di keluarga, maupun di tengah-tengah masa. Bagaimana kita bisa menghadirkan sebagai murid-murid uh, Yesus di tengah-tengah mereka, yaitu yang kita bawa adalah damai, sukacita, kegembiraan, dan kasih. Jadi, budaya hidup, budaya kasih itu yang harus kita tumbuh kembangkan di dalam diri kita, mulai dari diri kita, baru di tengah-tengah masyarakat. Iya. Sementara kalau yang adanya, mari kita. Manfaatkan masa Advent, masa pertobatan, penantian, pengharapan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, ya. seperti tema ya, para uskup yang baru saja bersidangkan ya. di situ akan membaca mitad sejahtera. Oke, baik, gitu. terima kasih, Pak ya. Tegijan juga, terima kasih sudah berkenan hadir pada sore yes. ini, ya. dan pemirsa terkasih dalam Kristus. Demikianlah kebersamaan kita dalam Mimbar Agama Katolik sore hari ini. Akhir kata, saya Teresa Ari Soekarni S.A.G. beserta seluruh kerabat kerja. Mohon izin undur diri, selamat sore dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.